Allahu Akbar. Tinggal di rumah bapak lagi, Wulan. Kamu masih tanggung jawab bapak. Ayo, Wulan, Wulan jangan pergi, Wulan. Miki, Wulan, lagi, Wulan, tidak tinggal di sini, Wulan. Sini, Wulan, tolong, Wulan, Wulan. Aku nggak tega ninggalin Miki, Pak. Wulan, Miki bukan tanggung jawab kamu lagi. Pak, sekarang ini Miki adalah suami aku, Pak. Pernikahan kamu sama Miki itu tipuan. Perempuan yang sesehat kamu dan normal tidak patut kawin sama orang yang cacat itu. Ayo pulang, pulang. Pak. Pulang yuk, ayo. Miki butuh aku, Pak. Tidak. Ayo, Wulan. Kamu tidak akan mendapat kehidupan yang tenang dan bahagia di sini. Ayo, ayo pulang. Lepasin aku. Lepasin aku, Wulan. Wulan, tolong aku. Ayo pulang. 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 Ayo. Berlebihan. Siapa yang nyuruh dokter memberikan shock terapi listrik pada Miki yang begitu besar? Kita kan niatnya hanya menghambat perkembangan mentalnya Miki, bukan membunuhnya. Baik, Bu. Saya kecilkan. Aku tidak mau Miki meninggal tanpa memberi kami warisan. Bagaimanapun juga Miki lah yang memberi kami warisan. Setelah dia menikah dengan Wulan, Wulan memang sudah membuat masalah di rumah ini. Dia sudah mengacaukan semua. Tapi sial, hanya dialah yang bisa memberi kami jalan keluarnya. Banyak orang jadikan aku batu jenaka. Atau melihatku hanya sebelah mata. Tetapi apa yang kau lihat tak sama dengan kenyataannya. Coba kau dengarkan kataku. Akulah Miki, akulah Miki. Tak ada sedih atau tunduka. Akulah Miki, akulah Miki. Amarah juga dendam sungguh takkan pernah ada. Akulah Miki, akulah Miki. Bagiku indah saja. Akulah Miki, akulah Miki. Hey! Akulah Miki. Miki hebat. Harusnya kamu mengenal aku lebih hebat dari yang kamu tahu. Semua itu biasa saja karena aku memang istimewa. Akulah Miki, akulah Miki. Tak ada sedih atau duka. Akulah Miki, akulah Miki. Amarah juga dendam sungguh takkan pernah ada. Akulah Miki, akulah Miki. Akulah Miki. Akulah Miki, akulah Miki. Akulah Miki. Loh, Mama mana? Kok nggak ikut makan sama-sama? Katanya Mama nggak mau makan kalau Miki belum sembuh, Pak. Mama gimana sih? Kalau dia nggak makan, malah dia yang akan sakit. Wah, gila bener. Masa cuma segitu aja sampai bikin orang gak doyan makan? Sayang kan? Makanan enak disia-siakan. Halo? Mbak Wulan? Mas Miki? Keadaannya sangat menderita, Mbak. Dia sangat kesakitan. Terus, dia masih diikat di kamarnya, Pak? Masih, Mbak. Malah
Dia tidak sadarkan diri semenjak Mbak Wulan pergi. Pak, saya juga sedih dengarnya. Cuma saya mesti gimana lagi? Diminum obatnya, Pak. Wulan, Bapak memang buta. Tapi Bapak bisa merasakan kalau kamu sedang susah. Kamu tidak mau ngomong sama Bapak. Kamu menyembunyikan semua itu sama orang tua yang buta ini. Apa kata orang nanti? Mereka pikir kalau mereka kaya, mereka bisa membeli kehidupan seseorang. Bisa-bisanya kamu serumah dengan mereka dan anaknya yang tidak normal itu. Pak, aku dan Miki sudah menikah. Jadi aku harus terima Miki apa adanya. Ini semua sudah digariskan oleh Allah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang murni dan mulia. Allah. Miki, kasihan sekali. Cepat sembuh, sayang. Papa harus menyusul Wulan, bawa dia kemari, Pak, kasihan. Miki. Ma, Wulan itu bukan barang mainan yang seenaknya bisa Papa dapatkan kembali. Awalnya Mama yang mengusir dia, Mama yang menghina dia. Terus sekarang Mama suruh kembali. Kita tidak bisa memperlakukan orang seperti itu, Ma. Wulan itu punya perasaan. Mama juga sudah berbohong. Mama mengatakan Wulan dan ayahnya sudah mengetahui keadaan Miki yang sebenarnya. Tapi apa? Mereka itu merasa dibohongi dan terjebak. Mama membohongi semua orang. Terus terang, Mama melakukan itu karena terpaksa, Ma. Tapi ini semua Mama lakukan demi Miki. Coba Papa pikir, mana ada perempuan yang normal mau menikah dengan lelaki seperti Miki, Pak. Itu sebabnya Mama terpaksa berbohong. Iya, tapi coba Mama lihat. Apa itu akan membuat Miki sembuh? Akan membuat Miki baik? Malah membuat Miki hampir mati. Tolong, tolong. Jangan ungkit lagi perbuatan Mama yang lalu. Mama memang salah. Tapi kita fokuskan pada Miki dulu ya. Lihat, Pak. Dia sakit. Kita harus tolong dia. Mama khawatir sekali. Jiwanya tidak tertolong. Mama gak tahan kalau sampai Miki meninggal. Cepat, Pak. Lakukan sesuatu. Allah. Sih? Saya gagal meyakinkan Mas Anton untuk membawa Wulan ke sini. Sekarang tugas kamu, bagaimana caranya meyakinkan Mas Anton supaya mau membawa Wulan ke sini? Oke, oke. Kamu tenang saja. Gak usah khawatir. Saya akan laksanakan semua tugas dari kamu, oke? Gila benar. Jangan dibawa ngelamun, bos. Daripada ngelamun, lebih baik kita carikan jalan keluarnya. Jalan keluar bagaimana maksudmu? Begini, bos. Perempuan itu, maksud saya Wulan. Dia adalah mukjizat buat Miki. Kita harus membawa dia kembali ke rumah ini. Mana mungkin, Ran. Kita sudah membohongi dan membodohi gadis polos itu. Mana mungkin saya punya muka berhadapan dengan dia dan bapaknya? Apa yang harus saya katakan? Tapi kita harus meyakinkan mereka, bos. Bagaimanapun caranya.
Ini semua untuk Miki, bukan untuk kita, bos. Miki harus kita selamatkan. Masa Wulan tega? Rasa-rasanya saya melihat Wulan sudah mulai mencintai Miki, bos. Walaupun kita harus mengemis dan memohon pada gadis itu, bos. Kita harus rela. Ini semua kita lakukan untuk keselamatan Miki. Untuk kesehatan Miki, bos. Ya enggak? Kamu betul, Ron. Ya. Gitu dong. Gila, benar. Pak Suhaib. Saya mohon. Tolong izinkan kami membawa pulang Wulan ke rumah kami, Pak. Untuk Miki. Apa kalian belum cukup membohongi kami? Apa masih kurang puas mengganggu kehidupan kami? Kami tidak bermaksud seperti itu, Pak. Anak saya Miki sangat menderita sekali. Dia sakit. Sesuatu yang besar mungkin saja menimpa dia, Pak. Tolong. Tolong selamatkan anak saya Miki, Pak Suhaib. Tolong bantu dia, Pak. Pak Anton. Untuk kebahagiaan anak Bapak yang terbelakang itu, Bapak bersedia berbuat apa saja. Itu saya mengerti. Dan begitulah seharusnya seorang bapak berbuat untuk kebahagiaan anaknya. Tapi apakah bapak tidak berpikir sebaliknya? Bagaimana kalau bapak duduk di tempat saya sekarang? Saya harus berbuat apa terhadap anak saya? Saya perlu melindunginya, Pak. Dan saya tidak akan membiarkan dia terjerumus kepada neraka yang sama. Wah, gila benar. Rumah kami bukan neraka, Pak Suhaib. Wulan kami perlakukan dengan baik, loh. Nah, Randy, kalau orang sudah tahu bahwa menantunya itu terbelakang, bapak yang mana yang akan membiarkan anaknya berkumpul di rumah kalian? Kalau bapak mencintai Miki, apakah bapak pikir saya tidak mencintai Wulan? Apakah bapak pikir saya rela membiarkan Wulan menderita? Gila benar. Tapi Wulan betul-betul mencintai Miki, Pak Suhaib. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan anak saya. Dan silahkan kalian tinggalkan rumah saya ini. Sabar, bos. Nggak perlu nangis. Gila benar. Ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapi dilema ini. Di satu sisi, hamba sangat mencintai Bapak. Tapi di sisi lain, hamba sangat mencintai Miki, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Tolonglah hamba, ya Allah. Tolong hamba keluar dari masalah ini. Lan, ngapain sih Pak Anton sama Om Randy datang lagi ke sini? Mereka ngabarin kalau Miki itu lagi sakit parah, ya. Mereka minta aku balik lagi ke rumah itu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Lan, kamu harus pikirin baik-baik. Jangan sembarangan ambil keputusan. Jangan cuma karena kasihan, terus kamu mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri. Terus sekarang aku mesti gimana dong, Da? Aku udah terlibat dalam masalah keluarga mereka. Dan aku gak bisa ngelepasin tanggung jawab aku begitu aja. Miki ngebutuhin aku, Da. Dan kami sudah menikah. Pernikahan ini bukan kami yang kehendaki. Tapi memang Tuhan sudah menggariskan untuk kami. Aku gak tahu kenapa kamu bisa kayak gini sekarang. Aku kasih tahu ya.
cinta itu bukan karena berdasarkan rasa kasihan, Lan. Jadi pikirin hidup kamu. Ini masa depan kamu. Tapi aku terus mikirin Miki, Da. Ini bukan soal Miki aja. Kamu itu harus sadar. Kamu itu kan selamanya hidup dalam masalah. Dan asal kamu tahu ya, kamu itu bukan seorang istri dari seorang laki-laki dewasa, tapi kamu itu seorang istri dari seorang anak-anak. Sama kamu selama ini. Saya udah bilang dari dulu sama kamu, kalau kamu suatu saat akan meninggalkan Miki. Jangan memberi Miki harapan seperti ini, Wulan. Kasihan sekarang Miki, Wulan. Saya mohon. Kamu datang dan jenguk Miki sekarang, walaupun cuma sebentar, Wulan. Miki sangat membutuhkan kamu. Wulan, siapa? Mau kemana kamu? Bapak tahu, hati kamu pasti sedang kacau. Anggap saja peristiwa kemarin itu sebagai cobaan dari Allah. Aku ngerti, Bapak pasti sangat sayang dan peduli dengan kebahagiaan aku, Pak. Tapi tolong Bapak ngertiin aku juga. Sekarang Miki sedang sakit keras. Dia pasti sangat membutuhkan aku. Kali ini, Bapak tolong izinkan aku menemui Miki, Pak. Tidak. Bapak tidak akan mengizinkan kamu pergi. Bapak, kasihanilah Miki dan aku, Pak. Aku betul-betul sangat mencintai Miki. Aku gak mau kalau sampai terjadi sesuatu sama Miki. Kalau terjadi, akulah orang yang paling disalahkan, Pak. Yang bagus dan yang buruk asalnya dari Allah. Jadi serahkan saja semuanya kepadanya. Tapi aku gak mungkin melihat Miki menderita, Pak. Aku gak bisa. Miki sakit karena aku. Aku yang membawa Miki keluar. Terserah. Nah, Miki, iya Miki, aku
ada di sini. Aku ada di sini, kamu buka matanya ya sayangnya. Kamu bisa lihat, aku ada di sini. Miki. 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 Bangun. Panas badannya turun. Cepat sekali. Alhamdulillah. Bulan. Iya, Pak. Bulan. Papa mohon. Jangan tinggalkan rumah ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Miki. Hanya kamu satu-satunya yang ditunggu oleh Miki, Wulan. Papa tahu. Papa tahu kamu sangat peduli dan sangat perhatian sama Miki. Jadi please. Please, Wulan, jangan tinggalkan rumah ini. Tolong temani Miki sampai sembuh, nak. Papa benar. Kasihanilah. Tolonglah dia, Wulan. Baiklah. Tapi ada satu permintaan. Katakan, Wulan. Katakan apa yang kamu mau. Papa pasti akan menyetujuinya. Ya kan, Ma? Aku nggak mau ngelihat Miki lagi diberikan terapi listrik. Sebenarnya mau kamu apa sih? Terapi itu penyembuhan untuk Miki. Memangnya buat apa? Kita lihat Miki sekarang, Ma. Apakah kondisi Miki jadi lebih baik? Enggak, kan? Kondisi Miki malah justru tambah menurun setelah diberikan terapi listrik. Justru tambah mengkhawatirkan kita. Tapi kan menjadi lebih baik dari situ. Tolong jangan halangi aku lagi, Ma. Atau aku akan pergi dan tidak akan peduli lagi sama Miki. Oke, oke, Wulan. Apapun permintaan kamu, Papa pasti akan setujui. Iya kan, Ma? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mas Anton setuju menghentikan shock terapi listrik pada Miki. Padahal shock terapi itulah yang bisa menghambat perkembangan mentalnya Miki. Perempuan itu sudah banyak maunya. Mentang-mentang dibutuhkan, kurang ajar. Gila benar. Benar-benar gila. Tapi kamu tenang saja, no. Tenang. Gak usah khawatir. Don't worry, don't worry. Serahkan semua pada Randy. Saya akan cari jalan keluarnya, Nov. Sementara ini biarkan saja perempuan itu bertindak seenaknya. Tapi nanti kita tunggu sampai kesempatan itu datang. Nah, gila benar. Baru kita rebut semuanya. Kekuasaan dan semuanya akan menjadi milik kita, Nov. Percaya sama saya. Gila benar. Kan ya? Bapak pamit sama istrinya dan berangkat seperti biasa untuk mencari kayu bakar di pinggir desa. Gila, Ma, benar. Dulu cuma ada satu orang gila di rumah ini, yaitu Miki. Sekarang tambah satu lagi, tapi perempuan. Wulan dan Miki betul-betul pasangan yang cocok. Betul nggak salah? Tuhan menurunkan manusia berpasang-pasangan. Contohnya, Wulan dan Miki. Yang satu bego, yang satu telat mikir. Gila benar, pasangan hancur. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Dan saya tidak akan mau dikalahkan. Ayo kita lihat sekarang. Apakah memang benar cinta bisa menyembuhkan Miki? Gila, gila. Dikiranya dia dokter cinta apa? Tuhan, aku selalu pasrah menerima semua cobaan yang kau berikan. Tapi tolong,
tolong kali ini berilah aku kekuatan. Kekuatan untuk bisa menjalani garis hidup yang sudah engkau berikan. Miki. Miki. Sekarang aku udah datang. Aku kesini hanya untuk kamu, sayang. Kamu dengar kan? Miki. Miki. Kamu udah bangun. Mulan. Kamu sudah datang ya. Aku sembuh kok. Iya sayang. Kamu harus sembuh. Kamu harus cepat-cepat sembuh. Dan aku udah menghukum dokter yang nyetrum kamu. Jadi kamu gak akan disetrum lagi. Ya. Cepat sembuh ya. Tommy kemana ya? Tommy kok gak ada? Tommy gak kangen sama aku ya? Ini ceritanya. Tommy kan punya adik bayi. Mamanya habis ngelahiri. Adiknya cowok. Licin deh. Gendutnya kayak aku. Gantengnya kayak aku. Pede-pede. Pede banget sih. Lucu kayak gitu. Tommy punya adik. Iya. Kapan emang? Lahirnya minggu kemarin, Mik. Lucu banget. Tapi bukan kayak dia. Miki, kenapa kamu ketawa? Emangnya iya. Ada yang lucu ya? Iya, Mik. Kalian semua ini mau aja dibohongin sama Tommy. Lahirnya kan hari Minggu, kan? Iya. Di mana-mana hari Minggu kan semuanya pada libur. Lah, apa hubungannya lahir sama hari Minggu? Iya bener tuh, Mik. Iya bener juga, Nuh. Ya ada dong. Apa-apa, kan hari Minggu hari libur, ya kan? Semuanya pada libur dong. Sekolah libur, ya kan? Sekolah iya, libur, iya. Kan? Iya. Iya. Jadi di perutnya mamanya Tommy juga ikut libur. Jadi gak mungkin hari Minggu itu mamanya Tommy melahirkan. Aduh, Mik itu aneh tapi lucu. Iya aneh banget. Aduh, aneh. Ulan, kamu betul-betul membawa berkah. Kamu hebat, nak. Makasih, Pak. Si Ulan itu baik banget sama aku. Baik. Dia manis banget sama aku. Dan lebih baiknya lagi. Apa? Dia telah berhasil mengusir dokter jahat. Hah? Iya. Dokter jahat. Dokter itu nggak mau balik lagi ke sini mas sama Ulan. Karena diomelin. Iya. Mik, memangnya ada dokter jahat? Ada lagi. Dokter itu suka nyetrum aku. Pakai listrik aku sakit banget kalau nyetrum, tau gak? Sakit banget. Gitu. Loh, bukannya dokter itu baik. Kan suka nyembuhin penyakit orang. Ih, dia emang gak percaya sama aku. Aneh banget, sebel ya. Kamu tuh harus bisa menilai kebaikan seseorang. Iya, bisa. Jahat atau baik, jangan dinilai dari luarnya doang. Iya deh. Mik, tapi serem banget ya. Dokter jahat. Ih, aku juga takut. Iya. Dia kan yang membuat lu jadi sakit, Mik. Iya enggak, teman-teman? Iya, Mik. Iya, benar itu. Tuh. Kata papa ya. Iya, kata papa. Kenapa? Ular itu bagaikan malaikat. Malaikat. Iya, soalnya
dia tuh berhasil merawat aku. Aku bisa sembuh dan aku bisa main lagi sama Kak Dia. Iya betul ya. Tapi memang Ulan itu baik gak? Baik banget. Aku ada ide. Apa? Kayak mana kalau kita buat kartu minta maaf sama dia? Mau gak? Mau. Ya. Pas. Sebentar lagi selesai dan ya. Ya kami juga mau selesai. Nih, jangan mau cari nih. Aku bawain es krim nih untuk kalian. Makasih ya. Rasanya Mama senang dan bahagia sekali. Setelah bertahun-tahun, Mama tidak pernah melihat Miki tertawa begitu lepas dan bahagia. Mama berterima kasih sekali pada Tuhan telah menyembuhkan Miki. Ini adalah karena Wulan. Dia memiliki keajaiban. Dia adalah mujizat bagi kita semua. Kehadirannya sangat berarti bagi kehidupan Miki. Miki bisa sembuh dan pulih secepat itu. Salah satu ini adalah usaha Wulan juga. Papa pernah berkhayal. Miki datang ke kantor Papa. Dia duduk di kantor. Dan dia menggantikan posisi Papa di perusahaan. Selama ada Wulan, sepertinya khayalan Papa itu akan menjadi kenyataan. Wulan, kamu tahu nggak kalau si Tommy itu udah punya adik bayi, mamanya melahirkan loh. Aku tahu kok. Emangnya kenapa? Aku pengen dia punya adik bayi. Lucu banget kali ya. Soalnya pasti kecil banget. Terus kulitnya merah kayak anak kucing. Meong. Miki mana bisa punya adik? Mama kan udah tua. Emangnya kenapa? Emang orang tua nggak bisa bisa punya bikin adik bayi? Iya, gak bisa sayang. Oh, jadi kalau pengen punya adik bayi harus anak muda dong? Iya betul, Miki pinter. Gitu, kenapa gak kamu aja bikin adik bayi buat aku? Miki, kamu kok ngomongnya gitu sih? Emangnya kenapa? Susah ya bikin adik ya. Ya udah, aku bantuin deh bikin adiknya. Tapi aku minta tolong sama kamu. Besok kamu tolong siapin benang, jarum dan kain. Kalau susah ya tinggal beli di toko aja. Kita beli toko. Ada apa sih, Ma? Pagi-pagi sudah manggil kami kemari. Gawat. Keadaan sekarang semakin gawat, Mama khawatir deh. Aduh,
Gila benar. Khawatir apa lagi sih, Nov? Semalam saya ngobrol dengan Mas Anton. Dia bilang, Wulan itu mujizat. Kalau ada Wulan, Miki pasti sembuh. Dan dengan bantuan Wulan, impiannya Mas Anton berusaha membuat Miki menggantikan kedudukan dia di perusahaan akan terwujud. Gila benar. Gak mungkin itu. Impossible, impossible. Gak mungkin lah, Nov. Saya rasa itu hanya keinginan Papa aja, Ma. Lagian mana mungkin sih manusia bodoh itu bisa jadi bos? Surya, Papa kamu itu begitu yakin kalau Wulan itu bisa menyembuhkan Miki menjadi laki-laki normal. Gak mungkin lah anak bego itu bisa mengatur perusahaan, Nov. Gak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Surya lah yang harus menggantikan Mas Anton di perusahaan dan mewarisi hartanya. Jadi kita harus mencegah jangan sampai Wulan mempengaruhi Mas Anton, apalagi memberikan sebagian dari milik kita. Yuk, ini tangannya satu keluar. Ya begini. Salah, Miki, saya. Mau. Dah, tutup. Iba pengin. Papa. Mau. Sisian dulu, kamu dah. Wulan. Papa bangga sekali mempunyai menantu seperti kamu, Wulan. Dari matamu, dari sikapmu, dan dari perhatianmu pada Miki, Papa melihat suatu ketulusan dari hatimu. Papa harap apa yang kamu berikan pada Miki tidak akan pernah berkurang. Papa tahu kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Miki. Pa, aku juga merasa bersyukur memiliki Miki, Pa. Pesan Papa, kalau suatu saat nanti terjadi sesuatu pada Miki, tolong kamu lindungi Miki ya. Baik, Pa. Aku akan selalu ingat dan lakukan pesan Papa. Lihat rambutnya japlik. Ih, jadi berantakin lagi dong, kan udah aku sisirin tadi. Pak. Ya, Wulan. Ada apa, Wulan? Aku mau minta sesuatu. Katakan. Kamu jangan sungkan-sungkan, Papa pasti akan mengabulkannya. Aku mau minta izin mau membersihkan gudang, Pak. Untuk sembahyang. Soalnya tempat itu kan menimbulkan efek yang gak baik untuk Miki. Jadi aku mau menghilangkan tempat yang pernah membuat Miki trauma. Oke. Itu ide yang sangat bagus. Sudah lakukan. Makasih ya, Pak. Ya. Iya. Makasih. Permisi, Pak. Yuk, silakan. Miki. Aduh, ini gudang berapa tahun gak diberesin. Debu, kayak bedaknya Moshi, kem-tebel. Kenapa sih, Bi? Oh enggak, ini mah berantakan banget. Ya Allah. Pelan-pelan, Non. Hati-hati, Non. Ini kan gudang berantakan. Oh. Bapaknya jatuh, lihat-lihat dong. Ini ditaruhnya di sini, Non. Gak tahu tuh kerjaan di sini. Aku mau naruh panci dulu, ah. Takut banget, ribet. Ini bawa sekalian, Nak. Ah, bawa sama aja. Lupa-lupa, gudang. Diberesin ya, Bi, ya, Tau. Iya, beres. Ini juga segala panci lagi, masih kepake, tahu gudang. Bisa disimpan di gudang sih.
Halo? Ada berita gembira, Lan. Berita apa? Barusan aku baca koran. Katanya ada neurologis, maksudku dokter ahli otak lulusan Amrik yang ngadain seminar di sebuah hotel terkenal di Jakarta, Lan. Nah, dia tuh nggak lama, cuma beberapa hari aja. Pokoknya kita mesti ketemu sama dia, Lan. Iya, iya, iya. Ide bagus tuh, Dak. Ya, aku setuju. Kabar Bapak gimana? Bapak suka kelihatan murung sih di rumah. Ya, Bapak kan memang nggak setuju kalau kamu balik lagi ke rumah neraka itu. Tapi Bapak sekarang udah ngertiin kok. Memang udah takdir kamu kan menikahi Miki. Kamu tolong dong hari ini datang ke sini, bisa kan? Aku mau ketemu sama kamu, ya? Iya deh, ntar ya, secepatnya aku datang ke situ. Sekalian kita ketemu sama dokter itu ya. Oke, bye. Dah. Ini siapa yang difoto? Gak tahu. Saya juga baru lihat sekarang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Pak. Ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Pak Rahmat tahu nggak siapa perempuan yang ada di foto ini, Pak? Kalau pengen tahu ini, kita bisa nanya seseorang, Mbak. Siapa, Pak? Dia mantan tukang kebun sini sebelum Pak Rahman ada di sini. Barangkali dia bisa membantu kali, Mbak. Oh, ya udah kalau gitu, Pak Rahman bisa tolong saya temuin sama orangnya nggak? Bisa, rumahnya deket-deket sini kok. Sekarang? Iya, boleh. Ayo. Ya, Pak. Pak Rahman. Aduh, Pak. Apa kabarnya, Pak? Baik. Aduh, makin sehat aja nih. Mbak Ulan, ini orangnya. Oh, iya. Pak, mau tanya. Ya. Tahu nggak siapa yang ada di foto ini? Ini namanya Ibu Maya. Ibu kandung Den Miki. Istri pertama Pak Anton. Jadikan aku batu jenaka, atau melihatku hanya sebelah mata. Tetapi apa yang kau lihat sama dengan kenyataannya. Coba kau dengarkan kataku. Akulah Miki, akulah Miki. Tak ada sedih atau tunduka. Akulah Miki, akulah Miki. Amarah juga dendam sungguh takkan pernah ada. Akulah Miki, akulah Miki. Bagiku indah saja. Akulah Miki, akulah Miki. Hey, akulah Miki. Hanya untuk sekedar buat aku gelisah, atau bikin aku jadi bingung dan salah tingkah. Banyak orang jadikan aku badu jenaka. Setiap saat itu tak pernah berubah, yeah, yeah. Tetapi apa yang kau lihat? Thank you.